Ditinggal orang tua makan, seorang bocah terkunci di dalam mobil di kawasan wisata Sendi Mojokerto. Dengan berbagai cara dibantu warga bersama petugas, orang tua membangunkan sang anak yang tertidur dalam mobil. Pengunjung objek wisata Sendi Pacet Mojokerto Jawa Timur langsung panik mengetahui ada bocah 7 tahun terkunci di dalam mobil. Keluarga dibantu warga bersama petugas menggoyang-goyangkan mobil serta menggedor-gedor kaca mobil agar Arsya yang tertidur pulas agar segera bangun. Meski sudah lama dibangunkan, siswa kelas 1 SD itu tak kunjung bangun. Kejadian berawal ketika orang tua Arsya berhenti di rest area di kawasan wisata Sendi untuk makan sekaligus untuk mendinginkan mesin. Namun, Arsya dan kakaknya memilih tidak ikut makan bersama keluarga dengan alasan kecapean habis berenang. Selang beberapa saat kakaknya ikut turun dan meninggalkan adiknya yang terkunci di dalam mobil. Beruntung tidak lama kemudian, Arsya bangun dan bisa membuka pintu mobil. Dikunci kakaknya. Terus? Tujuannya tuh ngamankan. Tapi kakaknya nggak tahu kan dia.